Maribon G di AD Sportivo hari ini akan memasang powered backdoor, ya pemirsa. Powered backdoor yaitu waktu pintu bagasi nanti bisa membuka dan menutup secara elektris atau otomatik, pemirsa. Ini memang sedang lagi tren dipasang di mobil Innova Ribbon dan Innova Venturer, ya pemirsa. Banyak yang memasang karena memang fungsi dan kegunaannya itu banyak, ya pemirsa. Salah satunya untuk membuka dan menutup otomatis lebih praktis dan lebih mudah, karena membuka secara elektris atau otomatik. Yang kedua, supaya menghindari tangan terkilir ketika membuka atau menutup pintu secara manual, karena pintu bagasi dari Innova Ribbon ini tinggi dan berat, pemirsa. Jadi fungsi utama dari power backdoor yaitu membantu atau memudahkan, meringankan untuk membuka menutup bagasi mobil hanya dengan satu sentuhan atau dengan memencet switch, baik itu di dalam mobil, di pintu bagasinya, dan langsung dari remote asli bawaan mobil, ya pemirsa. Kita lihat bersama nanti setelah terpasang, ya pemirsa, cara kerjanya gimana. Buka secara manual, pencet aja, buka. Dan ini menutup secara manual, pencet switch di pintu bagasinya, ya pemirsa. Maka pintu akan menutup secara otomatis, nutup dan soft close, ya pemirsa. Dia akan menghisap. Ini switch sini, ya pemirsa, tinggal ditekan hold, maka pintu akan membuka atau menutup secara otomatis. Secara otomatis, ya pemirsa. Untuk membuka atau menutup pintu bagasi bisa diaktifkan dari remote bawaan mobilnya langsung, ya pemirsa, seperti ini. Pencet di unlock 3 kali. Nah, dia akan buka. Untuk nutup pun juga sama, ya, 3 kali. Maka pintu akan menutup secara sempurna. Pintu bagasi Innova Ribbon TRD terautomatikan dengan sempurna, ya. Keren kan? Segera pasang untuk Innova Ribbon Anda, ya pemirsa.